Pasir putih. Terima kasih, Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak ringkas saja. Pertama, di bawah butiran 020800 MARA, Majlis Amanah Rakyat, kita dapati bahawa di sana itu ada peningkatan yang agak drastik lah. Peruntukan 2017 1.3 bilion dan pada tahun 2018 ialah 3.4 bilion. Jadi kenaikan ini saya rasa mungkin dalam biasiswa, saya tak pasti. Kalau boleh dapat penjelasan daripada Menteri, di manakah peningkatan yang banyak ini? Kalau dalam bentuk biasiswa kepada pelajar-pelajar yang dibiaya oleh MARA, berapakah bilangan pelajar yang dibiayai oleh MARA sekarang ini? Dan di dalam negeri berapa ramai? Di luar negeri berapa ramai? Dan adakah di sana itu ada pemotongan kepada penerima-penerima beasiswa MARA yang dahulu dapat, misalnya 2017 dapat, tapi sekarang ini dipotong? Dan jika dipotong, apakah sebab-sebabnya? Itu yang pertama. Kemudian di bawah 00606 Politek MARA, kita lihat juga peruntukan itu agak menurun juga daripada 17 juta pada tahun 2017 menjadi 10 juta. Jadi ini suatu penurunan ini, saya tidak pasti kenapa, tetapi saya ingin tahulah, Kolej Politek MARA ini ada di Kelantan satu, tetapi berapa buah lagi yang ada di Malaysia ini? Dan sebenarnya bilangan pelajarnya, adakah mereka semakin bertambah atau berkurangan? Kalau kita lihat kepada setengah-setengah kursus itu, kita lihat permintaan kepada kursus-kursus yang ada pada kolej-kolej seperti ini semakin berkurang, misalnya nursing dan sebagainya. Jadi adakah di sana disebabkan oleh penurunan bilangan pelajar di kolej-kolej politik ini menyebabkan penurunan kepada peruntukan ini? Tentang Giat MARA juga, kita lihat ada sedikit penurunan kepada peruntukan. Jadi adakah ia masalah yang sama? Saya rasakan Giat MARA ini boleh membantu lagi. Walaupun peruntukan untuk kemahiran MARA itu meningkat dua kali ganda, tapi masih kita rasakan keperluan untuk ada Giat MARA ini diteruskan dan dimantapkan lagi, kerana ramai lagi bilangan pelajar-pelajar yang agak lemah dalam ekonomi ini, mereka perlu kepada kepada bimbingan di Giat MARA. Dan sedikit, kalau boleh, Pihak Menteri, kalau boleh memberikan sedikit gambaran bagaimanakah penerimaan sektor industri menerima mereka daripada Giat MARA ini? Adakah peluang pekerjaan pada mereka ini baik atau semakin berkurangan dengan adanya pusat-pusat kemahiran yang lain? Kemudian di bawah P22, Pinjaman Pembiayaan Secara Islam 00615, kita lihat ada peningkatan yang 50% lebih kurang daripada tahun 2017 100 juta kepada 2018 kepada 158 juta. Saya ucapkan tahniahlah kepada pihak kerajaan kerana mengangkat pembiayaan ini. Hanya saya nak tahu duit ini letak di mana? Di MARA ke atau di bank mana ke? Atau dan bagaimana prosedur dan syarat-syarat untuk memohon pembiayaan Islam ini? Itu satu. Kemudian di bawah B22-050500 Program Pendidikan Tinggi Malaysia Jepun, kita lihat di sini ada peningkatan juga. Tahniah, makna bilangan pelajarnya mungkin bertambah. Jadi saya ingin tahu berapa ramai pelajar-pelajar kita di Jepun sekarang ini. Dan kalau kita lihat di Jepun ni, bahasa Jepun agak susah, saya rasa susah untuk pelajar kita. Tetapi tahniahlah kepada pelajar-pelajar kita boleh pergi ke sana, belajar dalam bahasa Jepun dan mempelajari budaya Jepun yang perlu kita pelajari, dan kita bawa balik budaya kerja mereka, budaya pemikiran mereka itu, kita boleh bawa balik ke tempat kita untuk membangunkan negara kita. Look East policy itu agak baik. Jadi saya tidak membantah program ini, bahkan saya menyokong. Saya ingin tahu juga berapa ramai pelajar kita di sana dalam bidang apa yang pelajar kita yang dihantar ke sana itu dalam bidang apa. Itu saja. Kemudian yang akhir sekali, secara ringkas, saya nak menyentuh tentang kemas lah. Kemas ini ialah untuk membangun modal insan dan pendidikan di kawasan bandar dan luar bandar. Walaupun dahulu mungkin lebih kepada luar bandar, dan ia ada suatu yang saya rasa suatu jentera kerajaan yang penting
dalam memberikan kesedaran dan program kerajaan kepada rakyat di bawah. Dan kalau dia berjaya, maka dia boleh mengangkat kedudukan kerajaan dan boleh mengekalkan kerajaan. Tetapi sebaliknya, jika dia gagal, maka kerajaan akan berubah. Itu pandangan saya tentang kerja kemas ini. Tapi saya lihat kesannya mungkin di negeri saya tidak begitu nampak sangat. Yang kita nampak hanyalah kepada tadika saja. Dan tadika ini banyak persaingannya. Dan kita lihat tadika kemas ini agak mundur jika dibandingkan dengan Permata, dengan tadika-tadika swasta, dan hatta dengan pasti pun susah nak bertanding dengan pasti pun. Walaupun pertukaran pada pasti tak begitu banyak, tetapi natijahnya kita lihat jauh pasti ke depan jika dibandingkan dengan kemas. Jadi saya rasa ini perlu diperbaiki. Dan cubalah untuk mempelajari sedikit sebanyak daripada tadika-tadika yang lebih dah telah berjaya dan bagaimana mereka telah memperbaiki. Mungkin Permata boleh membantu sebagaimana dibawa oleh Kapal tadi. Walau bagaimanapun, kemas juga ada kerja-kerja lain yang mana tidak ditonjolkan, iaitu kerja memberi kaunseling, mengajar kemahiran-kemahiran kepada rakyat biasa ini. Yang sudah dewasa. Jadi misalnya kata 03, 06, 00, pendidikan kemahiran kemas. Kita lihat peruntukan itu masih ada dan masih banyak. Hanya kita lihat dengan 8 orang pekerja, kalau kita lihat itu 1.6 juta, 8 orang pekerja, 1.6 juta, makna hebat dan gajinya itu. Sama hebat dengan wakil rakyat, adun. Jadi saya nak tahulah sikitlah. Apakah yang jawatan mereka ini, kelulusan mereka, kehebatan mereka ini misalnya. Sedangkan mereka ini apa ni, dalam bina, misalnya dalam pendidikan kemahiran ini, apakah mengapakah apa ni, mereka, gaji mereka ini begitu tinggi? Adakah kelulusan mereka PhD ke masters ke sebagainya, atau apakah kelebihan mereka misalnya? Walau bagaimanapun, kita lihat ada masih banyak lagi yang perlu diperbaiki dalam bab ini. Saya tak tahulah, saya nak tahu dapat pendapat daripada menteri. Apakah kejayaan sebenarnya daripada usaha-usaha untuk kita membangunkan masyarakat dalam kemahiran ini melalui kemas ini? Sedangkan ada MARA, ada jabatan-jabatan lain. Jadi apakah peranan kemas di dalam membawa apa ni, kemahiran-kemahiran ini kepada masyarakat umum di bawah sana? Saya rasa itulah saja, pengerusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, see.